Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinihi wa ayyadana bi inzali kitabihi wa syarrafana bi bi'sati rasulihi wa hadana ila ittiba'i sabilihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku seiman seagama, dimanapun Anda semua berada, semoga hidayah Allah, taufik Allah, serta ridho Allah senantiasa dicurahkan kepada kita sepanjang kita selalu mengerjakan, selalu melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan, survei sederhana berkaitan dengan keilmuan umat Islam. Saya ajukan pertanyaan, apa hukumnya beramal soleh untuk tujuan duniawi? Apa hukumnya beramal soleh untuk tujuan duniawi? Dari survei itu saya tahu jawaban umat berbeda. Ada yang menjawab boleh, ada yang menjawab haram, tidak boleh. Dan saya yakin seyakin-yakinnya dalam banyak masalah, dalam banyak persoalan, umat Islam seperti itu ada banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Bahkan sejarah munculnya perbedaan pendapat kita tahu sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sugeng, masih hidup, antar sesama sahabat Nabi berbeda pendapat. Karena itu adanya perbedaan pendapat di dalam umat Islam sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Sesuatu yang tidak bisa dianggap tidak ada, enggak bisa. Yang penting buat kita bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat itu. Sudah tentu karena perbedaan pendapat sudah terjadi di antara para sahabat Nabi semenjak Rasulullah masih hidup, pasti ada contoh dari beliau bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Siapapun kita dalam menyikapi khilafiyah, dalam menyikapi perbedaan pendapat, harus menyuri teladani, harus mencontoh sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umi.
Saudaraku yang berbahagia, kembali ke tema utama majelis kali ini. Apa hukumnya beramal soleh untuk tujuan duniawi? Kalian yang menjawab boleh, jawaban itu tidak salah. Dan kalian yang menjawab haram, tidak boleh, jawaban itu pun tidak salah. Karena beramal soleh untuk tujuan duniawi ada dua maksud, ada dua arti, ada dua makna. Salah satunya bermakna boleh, bahkan sunnah. Salah satunya lagi bermakna haram, tidak boleh. Yang bermakna boleh, contoh, kita sedang menghadapi satu masalah, masalah kehidupan, masalah yang terbilang berat, katakanlah masalah ekonomi, masalah yang banyak dicurhatkan oleh umat, masalah ekonomi. Lalu kita kerjakan amal-amal soleh, kita istiqomahkan sholat duha, kita kerjakan sholat hajat, dalam keterbatasan kita rutinkan sedekah. Setiap kali selesai mengerjakan sholat-sholat itu, setiap kali selesai kita bersedekah, kita angkat tangan berdoa, ya Allah yang maha kaya, mudahkanlah rizkiku, luaskanlah rizkiku, lancarkanlah bisnisku, berkahilah semuanya. Meminta rizki, meminta bisnis dilancarkan, ini duniawi atau bukan? Duniawi atau bukan? Duniawi. Kita kerjakan sholat duha tujuannya untuk meminta kepada Allah agar dimurahkan rezeki kita, diluaskan rezeki kita, dilancarkan bisnis kita. Kita kerjakan sholat hajat tujuannya itu minta pada Allah. Kita perbanyak sedekah tujuannya itu meminta kepada Allah untuk permintaan duniawi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yakin semua umat Islam akan menjawab boleh. Dan harus menjawab boleh. Kenapa? Karena buat kita Allah adalah As-Samad. Allahus Samad. Allah tempat meminta, meminta segala urusan, baik urusan duniawi, lebih-lebih urusan ukhrawi. Bahkan di Al-Baqarah ayat 45 Allah perintahkan kita, Allah perintahkan kita meminta tolong kepadanya, kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan soleh, dengan sikap sabar, dengan mengerjakan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian, bisabri dengan sikap sabar, wassalah dengan istiqomah mengerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam banyak tafsir, di antaranya tafsir Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi wafat tahun 685 Hijriah. Beliau menyatakan wasta'inu ala hawaijikum ilallah. Minta tolonglah kalian untuk semua hajat kalian, semua kebutuhan kalian,
semua urusan kalian, urusan duniawi ataupun ukhrawi, ilallah, kepada Allah. Jadi mengerjakan amal soleh yang diantaranya untuk tujuan meminta berdoa pada Allah urusan duniawi, itu boleh dibilang sunnah. Kita ada perlu apa, kita langsung doa, boleh. Tapi akan lebih baik kalau kita awali dengan mengerjakan amal soleh. Inilah pula yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qol. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun shalla. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Oleh sebagian ulama hadis, hadis ini dinilai hasan. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali didera oleh satu perkara, ditimpa oleh satu masalah yang berat, sholat, beliau akan bergegas mengerjakan sholat. Jadi, saudaraku yang berbahagia, kalau bicara boleh beramal soleh untuk tujuan duniawi, kalau sekedar bicara boleh, hukumnya boleh. Boleh. Tapi kalau permintaan kita cuma minta duniawi, ensi, cuma duniawi doang, rugi. Sangat rugi, karena di akhirat nanti sholat duha kita enggak ada pahalanya, karena kita cuma meminta duniawi. Sholat hajat kita enggak ada pahalanya. Sodakoh kita enggak ada pahalanya, karena cuma minta duniawi. Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi man yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada orang-orang yang meminta kepada Allah, wahai Tuhan kami, berikan kami kesuksesan duniawi. Murahkan, luaskan rezeki kami, lancarkanlah bisnis kami. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nanti dia tidak akan dapatkan apapun. Rugi kalau kita cuma minta duniawi, meskipun hukumnya boleh. Karena itu minimal, minimal mintalah duniawi sekaligus ukhrawi. Minta duniawi sekaligus ukhrawi. Contohnya apa? Setelah kita sholat duha, setelah kita sholat hajat, setelah kita sodakoh. Ini minimal nih. Ya Allah, luaskanlah rizkiku, lancarkanlah bisnisku, berkahilah semuanya, dan jadikan aku hamba-Mu yang gemar sodakoh seiring luasnya rizkiku, ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah badanku, serta jadikan aku hamba-Mu yang senang memanfaatkan kesehatan untuk aktivitas ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ini minimal nih, bukan maksimal. Jadi cuma minta duniawi boleh, tapi rugi di akhiratnya. Minimal minta duniawi sekaligus ukhrawi. Ini baru minimal. Al-Baqarah ayat 200 dan 201. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yakulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berdoa meminta kepada Allah, wahai Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan, kesuksesan di dunia, juga kebahagiaan, kesuksesan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah yang akan mendapatkan jatah, balasan
dari apa yang mereka upayakan, dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah sangat cepat di dalam membalas. Saudaraku yang berbahagia. Jadi kalau sekedar bicara boleh, beramal soleh untuk tujuan duniawi itu boleh. Tapi bisa juga beramal soleh untuk tujuan duniawi tidak boleh, haram. Kok bisa? Contoh. Ada seseorang yang rajin selalu sholat berjamaah ke masjid. Berangkatnya lebih dulu dibanding yang lain. Tapi di dalam hatinya ada harapan, semoga masyarakat menyanjung aku, memuji aku sebagai umat Rasulullah yang soleh, sebagai hamba Allah yang soleh. Dia bersedekah jariah. Setiap kali sedekah, dia berharap mendapatkan balasan dari orang yang disedekahi. Dia berharap dia nanti mendoakan dia, atau minimal mengucapkan terima kasih Pak sambil cium tangan. Ketika harapan itu tidak dia peroleh, dia merasa kecewa. Ini haram. Jadi siapapun beramal soleh, mengharapkan, meminta balasan dari selain Allah, penekanannya di sini, meminta balasan dari selain Allah, apakah itu berupa sanjungan, pujian, nama baik, dan lain sebagainya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ada di surah Hud. Di surah Hud ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Orang-orang yang beramal soleh, dia mengharapkan kehidupan dunia. Dia mengharapkan balasan keindahan, kemegahan, kekayaan dunia. Mengharapkannya dari selain Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Aku akan sempurnakan balasan untuk dia. Beramal soleh, menyampaikan dakwah Islam. Tapi minta balasan dari panitia. Minta sekali tampil amplopnya 500 juta. Misal. Aku akan sempurnakan balasan untuknya di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, tidak akan dirugikan dia, tidak akan dicurangi di dunia. Tapi ulaika lahum lai ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang seperti itu beramal soleh mengharapkan balasan duniawi dari selain Allah, di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka. Kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, apapun kebaikan yang dulu dia perbuat di dunia, di akhirat kosong. Gugur, enggak ada balasannya. Wabatilum ma kanu ya'malun, batal kebaikan-kebaikan yang dia perbuat di dunia, di akhirat nanti batal, tidak ada nilainya. Di antara ulama tabi'in Imam Mujahid dan beberapa ulama yang lain, beliau menyatakan nuzilat fi ahli riya. Ayat ini surah Hud ayat 15 dan 16 diturunkan untuk orang-orang yang riya dalam amal solehnya. Orang-orang yang ingin pamer dalam amal solehnya, ingin dinilai, ingin disanjung, ingin dikenal oleh manusia, ini yang hukumnya haram. Jadi jangan salah faham, jangan gagal faham.
kita mengerjakan amal soleh, lalu kita berdoa minta kepada Allah agar diberikan kesuksesan duniawi, boleh. Selama yang kita mintai Allah, hukumnya boleh. Karena Allah buat kita As-Somad, Allah tempat meminta, meminta segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Faham? Tayyib. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.